Wah, ini pasti lagi mimpi nyium kambing bandot. Ben, Ben. Jalan lu. Gue nggak dapat ide nih, gimana cepet kaya tapi nggak pakai kerja. Mas, mau beli togel gak nih? Togel? Iya togel. Iya mas, kita ada servis sistem jemput bola. Emang muka gue kayak bola apa? Bukan. Kalau muka emas sih kayak gawang, kotak. Biarin, daripada muka emas kotak tapi nggak mirip gawang. Jadi mas, sekarang kita tidak buka lapak lagi, soalnya kalau buka lapak digerebek polisi. Nah kita sekarang ada sistem baru, yaitu datangi konsumen, sistem face to face. Nah, itu sekarang ada. Terus harganya berapa? Satu kuponnya 1000 mas. Terus kalau tebakannya gitu dapatnya berapa? Nah, tergantung mas nebaknya berapa angka. Kalau 4 angka? Kalau 4 angka, dapatnya 2.500.000 mas. Wah, banyak banget. Kalau 3 angka? Kalau 3 angka, 350.000. Kalau 2 angka berapa? Kalau 2 angka, 60.000 mas. Mana? Banyak juga. Besar terus dapat 4 angka tadi berapa? 2.500.000 mas. Yes. Ini beli. Tebakannya berapa mas? Mas, ada mimpi nggak? Iya. Gue mimpi nyium bakong, terus bakong nyampar gue 100 kali. Nah, itu aja tebak, 100. Atau 100, 3 angka nih. Ya deh. Sekarang togelnya yang keluar angka berapa ya? Kok orangnya nggak kesini sih? Katanya kalau angkanya udah keluar mau datang ke sini. Ah, bohong kali itu orang. Si Mas. Mas, tebakannya tepat. Semalam nomor yang keluar 1100. 1100. Iya. Tapi karena Mas nebaknya cuma 3 angka dan belinya cuma 1000, makanya masnya dapatnya 350.000 tanpa kerja. Mana kuponnya mas? Ini hasilnya mas. Terus kan dapat kok. Terima kasih mas. Jadi gimana mas? Mau lagi nggak? Coba mas belinya 4 angka, pasti hasilnya lebih gede lagi. Iya ya, wah. Tapi mendingan mahnya pergi dulu aja deh. Gue mau tidur dulu terus mimpi. Oh, oke deh kalau gitu. Aku tunggu deh Mas yo infonya. Tinggal telepon Mas Kring. Aku teko Mas yo. Makasih Mas. Gue tidur lagi ah. Biar mimpi nyium bakong terus bakong nampar gue sampai ribuan kali tak. Aduh kok, yang penting gue bisa jadi orang kaya. Wah, ini pasti lagi mimpi nyium kambing bandot. Ben, Ben. Ha 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 ha!
jalan lu, kok berkilau, terbang berjalan. Lagian kamu tidur sambil duduk. Ngapain tadi guling-guling? Gue mimpi indah, Kong. Nyium. Nyium siapa? Nyium elu. Oh? Wong edan, wong gemblung, langkau take. Masa nyium laki-laki? Berarti kamu itu... Gini, Kong. Gue kemarin mimpi indah nyium elu. Terus lu ngapar gue 100 kali. Pek, 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 pek. Terus gue beli deh togel. Angkanya 100 alias 100. Dapat? Dapat, Kong. Hanya. Gue mau beli togel, terus tidur dulu. Mau mimpiin elu, nyium elu. Keburu lu bangunin. Kalau ngarepin mimpi mah susah, Din. Mendingan kita cari orang gila aja, Din. Kita tanyain berapa yang keluar angkanya nanti malam. Emang bisa, Kong? Bisa. Temanku di kampung begitu. Kalau ada orang gila, dia tanyain berapa yang keluar angkanya. Kalau orang gila bilang 2345, dia beli 2345. Terus teman lu sekarang kaya dong, Kong? Wah, kaya raya, Din. Tapi mati ketabrak truk. Sayang ya, Din, ya. Kamu sudah sembuh. Coba kalau kamu masih gila, pasti aku nanya ke kamu. Kong. Kita tunggu di sini. Sebentar lagi temenmu pasti lewat. Orang gila itu, Kong. Ya iyalah. Temenmu yang waras kan cuma aku doang. Orang gila ya, Mas? Enak aja. Bukan. Orang waras disangka orang gila. Gak digampar juga udah untung lo, Din. Tuh, baru tuh orang gila. Tuh, datang tuh. Nah, kalau ini pasti gak gila. Ya kan, Kong? Justru ini yang orang gila. Nek, nomornya yang keluar nanti malam berapa, Nek? Cium dulu dong. Kan yang mau nanya kamu. Mau, ayo cium. Cium dong. Kamu gimana dong? Demi nomor nanti yang keluar. Cium. Cium. Merem. Nek, kan udah dicium sama temanku. Nomornya berapa ntar, Nek? Nomornya yang keluar 2222. Dua. Makasih ya, Nek. Nek, makasih ya, Nek. Nek. Dasar yang kemulu. Rasanya kayak apa sih? Mas Sudin, I think you are crazy. Yesterday crazy. Semalam togenya yang keluar angka berapa ya? Wah. Din, lu tuh bangun tidur bukannya mandi malah ngejogrok di sini. Emang lu kira kalau lu ngejogrok di sini bakalan dapat duit apa? Din. Lo bangun tidur bukannya mandi malah ngejogrok di sini. Emang kalau ngejogrok di sini dapat duit apa? Lo ngomong apa barusan? Ngomong apa? Dibilangin orang tua bukannya dengerin malah ngeledek lo ya? Enggak, Mak. Tapi Udin cuma bilang walaupun emaknya Udin tua, tapi emak tetap cewek paling cantik di komplek ini. Udin, kasih duit nih. Nih. Dah.